Krisis air yang dialami Selangor dan Lembah Kelang sebelum ini sepatutnya menjadi iktibar kepada rakyat Malaysia untuk mengubah sikap dalam pengurusan penggunaan air. Persoalannya kini, apakah yang sudah dipelajari khususnya dalam menghadapi musim kemarau berpanjangan El Niño yang dijangka melanda dari Jun hingga September nanti? Sejarah menunjukkan El Niño atau dalam bahasa Sepanyol bermaksud bulan lelaki kecil. Situasi cuaca panas melampau yang mampu mencetuskan krisis air berpanjangan jika tidak ditangani dengan baik. Krisis air terburuk pada 1998 mengakibatkan 1.8 juta penduduk Selangor dan Kuala Lumpur menghadapi catuan air selama 6 bulan bermula Mac hingga September. Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia AWER, S. Perapakara menegaskan jika tidak bersiap sedia, negara bakal menyaksikan sejarah itu berulang. Saya rasa kalau musim panas berlarutan sehingga November, kita akan mengalami satu situasi yang lebih teruk daripada 1997-1998 sebab kebanyakan empangan ini mereka sedang tunggu monsun peralihan September-Oktober untuk diisi semula. Bagi kawasan semenanjung Malaysia, dan jika monsun ini tidak membawa hujan, bermaksud kita akan mengalami satu masalah yang agak serius. Biarpun tidak menolak keperluan melaksanakan catuan air sebagai langkah menjimatkan penggunaan air, langkah alternatif lain amat diperlukan dalam menangani krisis ini. Perancangan perlu rapi dan saya rasa dari segi response plan ataupun plan tindakan kecemasan dari peringkat persekutuan ke peringkat angka umbi perlu lebih teliti supaya kita tak nak Malaysia dilihat sebagai satu negara yang tak belajar daripada begitu banyak masalah yang hadapi tak belajar. Bela menyarankan kerajaan merancang pelan tindakan kecemasan mengikut situasi terburuk 1998 sebagai persiapan menghadapi musibah El Niño. Mengikut ramalan pakar iklim antarabangsa, El Niño kali ini mungkin lebih teruk dengan 70% risiko untuk ia berlaku.